Aku, dokter, dan teman-teman yang lain sekarang lagi di Pelabuhan Sovivi mau nyebrang ke Ternate, dan kami lagi naik speed. Ini bentar lagi sampai, dan sekarang kita udah sampai di pelabuhan. Kita mau cari tempat nginap, dan aku ketemu hotel dan nginep sama dokter semalam di sini. Aku mau keluarin semua barang-barangku untuk beres-beres. Mau mandi dulu. Oke, ini kondisi kamar mandinya. Sekarang aku udah selesai mandi. Kita mau pergi makan karena udah lapar banget. 7-8 jam perjalanan. Oke, dan aku ketemu sama teman-teman yang sebelumnya pernah kerja di rumah sakit dan mereka udah kerja di sini. Oke, setelah makan kita berpisah dan kami pulang ke hotel karena besok penerbangannya dokter itu subuh ke Jakarta. Sekarang aku mau tidur, capek banget. Dan udah pagi, hari ini adalah the day. Selamat pagi kota Ternate. BTW hari ini cuacanya cerah banget. Tadi subuh aku udah anterin dokter ke bandara dan sekarang aku mau siap-siap. Aku mau setrika baju dulu yang bakalan aku pakai nanti. Temen aku yang lain kayaknya udah berangkat yang sesi 1 karena aku sesi 3, jadi aku masih bisa santai-santai dikit. Aku mau turun dulu ke restorannya buat sarapan. Ternyata udah banyak orang ya, lumayan. Aku mau ambil makan dulu. Aku gak bisa sarapan banyak-banyak, cukup ngisi perut aja. Dan ini adalah menu yang aku ambil. Ini suasana di tempat makan pagi ini. Setelah aku sarapan, aku harus kembali lagi ke kamar untuk siap-siap dan aku mau sedikit belajar, buka-buka materi. Beberapa hari sebelumnya tuh aku udah rangkum beberapa materi di maba. Katanya ini tuh kemungkinan bakalan keluar di ujian nanti dan ini tuh kata teman aku yang udah ujian duluan. Jadi aku harus banyak tahu mengenai pelayanan atau program-program yang dilakukan di puskesmas seperti posyandu, pelayanan keluarga berencana, imunisasi dan kunjungan-kunjungan seperti kunjungan nifas. Karena itu kan aku nggak dapet semuanya di rumah sakit. Aku harus banyak tahu tentang hal-hal seperti itu. Oke, sekarang aku harus mandi dan siap-siap karena 2 jam lagi untuk ujian yang sesi 3. Aku harus siap-siap lebih awal karena harus registrasi lagi, harus pemeriksaan lagi sebelum masuk. Ada simulasi juga. Aku udah mandi dan mau dan aku udah selesai. Aku udah setrika tapi masih kusut. Oh ya, pakai parfum dulu biar wangi seharian, tahan berjam-jam. Apalagi kalau bukan parfum dari Hera, wangi khas raspberry, jadi wanginya tuh fresh banget dan gak bikin pusing. Oke, lanjut. Ini aku lagi turun ke bawah. Pastikan semua barang-barang persyaratannya kalian udah bawa ya, biar gak kelupaan dan harus balik lagi. Ini aku keluar dan langsung dapat ojek, alhamdulillah, jadi gak nunggu lama-lama lagi. Aku langsung berangkat. Aku udah sampai di lokasi tes, yaitu kampus Poltekkes Ternate. Dan masih banyak juga yang baru datang dan kami semua lagi siap-siap buat masuk ke ruang pemeriksaan. Di sini kami akan diperiksa suhu lagi, kemudian dicek kartu ujian dan KTP-nya. Dan semuanya wajib pakai masker. Dan ruangan di dalam sini adalah antrian untuk registrasi peserta ujian. Dan ternyata kami tuh nggak boleh pakai aksesoris. Contohnya seperti strap masker gitu nggak boleh dipakai, jadi harus karet. Anting, cincin, jam tangan, gelang, termaksud bros, harus dibuka. Jadi nanti tuh dikasih peniti dan semua ya barang yang kita bawa tuh nanti kita titipin di petugas biar nanti selesai ujian baru bisa diambil kembali. Sekarang giliran aku untuk registrasi. Aku mau titip barang bawaan termaksud HP dan lain-lain. Jadi yang boleh dibawa masuk ke dalam ruangan itu kartu ujian dan KTP. Dan sekarang kami mau masuk ke ruang simulasi. Setelah itu kita ujian. Alhamdulillah,
Aku lulus passing grade dan hasil murninya nanti akan diperhitungkan dengan poin-poin dan afirmasi dan kemudian akan diumumkan 1 atau 2 minggu kemudian. Pulangnya agak larut karena ada sedikit masalah. Sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bersyukur.